Hari Raya Tiba, episode 80 untuk teman-teman kelas 2. Halo teman-teman, apakah kalian sudah berolahraga? Hebat, aku juga habis olahraga jalan keliling perumahan loh. Badanku jadi segar dan bugar. Oh iya, kalian tahu enggak hari ini hari apa? Kalau 2 hari lalu adalah hari Senin, berarti hari ini adalah... Iya, hari ini hari Rabu, tanggal 28 April 2021. Kita masih belajar seputar hari raya agama, teman-teman. Hari ini kita belajar tentang cara merayakan hari raya agama. Perhatikan gambar ini. Setiap orang memiliki cara merayakan hari besar agama yang dianutnya. Setiap orang merayakan hari raya agama di tempat ibadahnya. Kita harus menghargai orang lain yang sedang beribadah sesuai agamanya. Oleh karena itu, ada baiknya kita memahami cara dan kebiasaan saudara-saudara kita yang sedang merayakan hari raya agama. Tahukah kalian cara dan kebiasaan teman beragama lain di sekitarmu saat merayakan sebuah hari raya agama? Halo Camilla, sedang melukis ya? Halo Raka, halo teman-teman. Aku Camilla, kakaknya Raka. Camilla sedang melukis apa? Camilla sedang melukis ulang potret kita saat merayakan Melasti. Teman-teman tahu apa itu Melasti? Aku tahu, Kak. Melasti adalah rangkaian dari perayaan Hari Raya Nyepi. Benar, Raka. Melasti adalah upacara penyucian diri oleh seluruh umat Hindu di Bali. Biasanya, kita akan bersama-sama menuju pantai, lalu berlutut dan mengucap sembahyang di sana. Tujuannya untuk bersyukur pada alam dan menyucikan diri dari hal-hal buruk. Sehingga semua hal buruk dapat menjadi baik dan bersih kembali. Raka dan teman-teman ikut Kak Mila yuk. Kak Mila mau tunjukkan beberapa lukisan tentang hari raya di sekitar kita. Wah, Kak Mila keren. Teman-teman lihat deh, banyak sekali ya lukisan tentang perayaan ibadah saat hari raya agama. Contohnya ini, ada pohon cemara yang sudah dihias. Berarti ini hari Natal, Kak. Hari raya ini dirayakan oleh saudara kita yang beragama Kristen dan Katolik. Betul, biasanya mereka beribadah ke gereja saat Natal. Lia dan Chris pernah cerita juga, di gereja saat malam Natal, mereka akan bernyanyi dan menyalakan lilin, Kak. Nah, kalau ini lukisan apa? Kamu ingat nggak lukisan ini menggambarkan perayaan apa? Ini Candi Borobudur, Kak. Temanku, Vida yang beragama Buddha, pergi ke sana saat memperingati Waisak. Di sana, mereka akan menerbangkan lampion sambil berdoa dan bersyukur. Benar, Raka. Ada 2 lukisan lagi nih. Pasti kalian tahu ini hari raya apa. Aku tahu, Kak. Ini adalah salah satu hari raya saudara kita yang beragama Muslim. Seperti temanku, Epi, dan juga tetangganya, Fatima. Ini adalah Hari Raya Idul Adha, Kak. Inti perayaan Idul Adha itu apa, Kak? Bersedekah dan berbagi, Kak. Karena biasanya saat Idul Adha, saudara kita yang Muslim akan memberikan sedekah dan membagi-bagi daging hasil kurban itu, Kak. Benar. Lukisan terakhir nih, Kak.
Ini ada barongsainya. Berarti ini hari raya para umat Konghucu, Kak. Iya, Raka. Ini adalah perayaan Cap Gomeh. Di perayaan ini, biasanya akan selalu ada pawai barongsai. Selain itu, Raka tahu nggak kebiasaan khas yang dilakukan saudara kita yang beragama Konghucu saat memperingati Cap Gomeh? Kalau ini, di bulan Februari lalu, temanku Willy baru saja merayakannya. Willy cerita kalau Cap Gomeh dirayakan setiap 15 hari setelah Imlek. Biasanya mereka akan memanjatkan syukur dan sembahyang di pintu rumah mereka pada saat jam 12 malam. Pintar sekali, Raka. Kak Mila bahkan baru tahu loh. Berarti Raka benar-benar menyimak kebiasaan teman-teman Raka yang beragama lain. Hebat, Kak Mila bangga. Terima kasih, Kak Mila. Soalnya setiap kebiasaan hari raya teman-teman itu menarik, Kak. Benar, kita harus selalu menghormati dan menghargai kebiasaan beribadah umat beragama yang lain. Salah satu caranya adalah dengan mengenal kebiasaan-kebiasaan hari raya teman dan saudara kita yang beragama lain. Jadi, hari ini kita baca cerita apa, Kak? Bagaimana kalau kita baca cerita ini saja? Wah, mau, Kak. Mau. Baik. Ayo semuanya, kita langsung saja simak bersama ya cerita ini. Hari Lebaran Yaya. Hari ini hari raya Idul Fitri. Ibu, ayah, dan Yaya berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Nenek punya pot tanaman baru di depan rumah. Bunganya wangi sekali. Bisakah kalian menghitung jumlah pot bunga nenek? Sepupu Yaya sepertinya sudah datang. Lihat, sepatu mereka sudah ada di depan rumah. Bisakah kalian menghitung berapa pasang sepatu sepupu Yaya? Assalamualaikum. Caca, Ama, Lia, dan Rena sudah datang. Wah, mereka memakai baju lebaran yang sama dengan Yaya. Bisakah kalian menghitung berapa orang yang memakai baju yang sama? Rumah kakek dan nenek ramai sekali. Ibu, tante, dan bude semua memakai gamis. Bisakah kalian menghitung jumlah orang yang memakai gamis? Ayah juga bersalaman dengan kakek, om, dan paman. Semuanya memakai baju koko. Tahukah kalian berapa orang yang memakai baju koko putih? Setiap lebaran, nenek memasak banyak masakan. Ada opor, sayur lodeh, sambal goreng kentang, rendang, semur, gudeg, dan krecek. Menurutmu, ada berapa piring masakan nenek? Nenek juga membuat banyak ketupat. Ketupat yang sudah masak diikat dan digantung. Ada berapa ya jumlah ketupat yang digantung? Di hari raya, banyak kue lebaran yang enak. Semuanya ditaruh di dalam toples. Aku paling suka kue sagu, putri salju, kastengel, dan lidah kucing. Di meja, ada berapa toples kue ya? Hore! Sebelum pulang, nenek dan kakek memberi uang karena puasaku tidak bolong. Terima kasih, kakek, nenek. Hadiah uangnya ada berapa lembar ya? Menarik sekali kan cerita ini? Iya, Kak. Kita jadi tahu apa yang menjadi kebiasaan Yaya dan keluarganya saat merayakan Lebaran. Berarti, siapa sih nama tokoh utama di cerita ini, Raka? Namanya Yaya. Terus, apa yang terjadi pada Yaya? Yaya dan keluarganya pergi ke rumah nenek Yaya
untuk merayakan Lebaran bersama anggota keluarga yang lainnya, Kak. Lalu, apa saja ya kegiatan yang Yaya dan keluarganya lakukan saat merayakan Lebaran, Kak? Pertama, mereka saling berkumpul, terus saling bersalaman, kemudian menyantap makanan yang sudah disiapkan bersama-sama, Kak. Wah, seru sekali ya. Pasti Yaya senang sekali bisa berkumpul bersama keluarga, melepas rindu, habis itu makan bersama sampai kenyang. Itu beribadah juga enggak, Kak? Kalau menurut Kak Mila sih, bersilaturahmi, lalu mengucap salam, bertukar kabar bahagia itu juga bisa termasuk ibadah, Kak. Benar juga ya, Kak. Nah, karena Raka dan teman-teman sudah menyimak dengan baik cerita Yaya tadi, mau nggak kita mulai latihan menjawab soal berikut ini? Mau! Mari kita sama-sama isi ya titik-titik di kalimat berikut dengan pilihan jawaban tiga kata ini. Gamis, Idul Fitri, dan Ketupat. Raka, siap-siap tulis jawabannya ya. Baik, Kamila. Soal pertama. Hari ini hari raya titik-titik. Jawabannya adalah Idul Fitri. Hari ini hari raya Idul Fitri. Lanjut ke soal kedua ya. Ibu, tante, dan bude semua memakai titik-titik. Tadi itu diceritakan ibu, tante, dan bude memakai... Oh, gamis! Ya, benar. Sekarang soal terakhir ya. Nenek juga membuat banyak titik-titik. Banyak ketupat. Nenek juga membuat banyak ketupat. Hore! Semua kalimat sudah terisi lengkap. Wah, ini buah dari siapa, Kak? Ini makanan khas saat perayaan Imlek. Coba Raka tebak, siapa teman Raka yang kira-kira memberikan ini? Oh, Willy ya, Kak? Benar. Jeruk mandarin atau jeruk santang adalah salah satu makanan yang harus ada di setiap perayaan tahun baru Imlek. Jeruk mandarin dilambangkan sebagai kemakmuran dan rejeki yang selalu bertumbuh. Nah, kakak punya cerita nih tentang teman kakak yang juga merayakan Imlek. Raka dan teman-teman simak bersama ya. Cici, teman kakak, membeli jeruk mandarin untuk perayaan tahun baru Imlek seberat 1 kg. Di hari yang sama, Koko juga membeli jeruk seberat 1000 gram. Jeruk milik siapakah yang lebih berat? Cici atau Koko? Siapa ya, Kak? Untuk membandingkan beratnya, Cici dan Koko sama-sama menimbang jeruk yang mereka beli. Dan ternyata, timbangannya menunjuk ke angka yang sama. Kenapa bisa begitu, Kak? Karena 1 kg sama dengan 1000 gram. Oh, jadi yang berbeda adalah penyebutan satuannya saja ya? Namun, sebenarnya keduanya memiliki berat yang sama. Tepat sekali. Kita lanjut ke latihan soal ya. Raka masih ingat kan yang kita bahas tadi soal Hari Raya Idul Adha? Ingat, Kak. Bagus. Hari Raya Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban. Karena pada hari tersebut? Karena di hari tersebut, teman-teman beragama Islam akan menyembeli hewan seperti sapi dan kambing untuk dikurbankan. Dan kemudian dagingnya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Iya, Kak.
Nah, soal latihan kali ini ada hubungannya dengan daging kurban tersebut nih, Kak. Jadi, suatu saat di hari raya kurban, diketahui bahwa satu kantong daging kurban beratnya 500 gram. Tiap rumah mendapatkan jumlah kantong yang berbeda, sesuai dengan jumlah penghuni rumahnya. Ini adalah daftar daging yang diterima oleh warga sekitar perumahan kita nih, Kak. Yang pertama, Pak Jojo mendapat 1 kantong. Lalu, Bu Sari mendapat 6 kantong. Pak Raffi mendapat 1 kantong. Sementara, Bu Meli mendapat 2 kg dan Pak Angga mendapat 1000 gram. Pertanyaannya adalah, berapa gram daging yang diterima Pak Jojo? Tadi Pak Jojo mendapat 1 kantong. Dijelaskan 1 kantong itu beratnya 500 gram. Berarti Pak Jojo mendapat 500 gram, Kak. Benar. Lalu selanjutnya, berapa kilogram daging yang diterima Pak Jojo dan Pak Raffi? Aku hitung dulu ya, Kak. Pak Jojo dapat 500 gram daging. Lalu tadi Pak Raffi mendapat 1 kantong juga. Yang artinya juga 500 gram. 500 gram ditambah 500 gram sama dengan 1000 gram. Jadi, berapa kilogram itu? Oh iya, 1000 gram sama dengan 1 kilogram, Kak. Jadi, daging yang diterima Pak Jojo dan Pak Raffi berjumlah 1 kilogram. Ya, tepat lagi. Kita lanjut lagi ya. Siapakah yang menerima daging lebih sedikit? Bu Meli atau Bu Sari? Bu Meli atau Bu Sari ya? Bu Meli tadi mendapat 2 kilogram, sementara Bu Sari 6 kantong. Aku hitung satu-satu dulu ya, Kak. 6 kantong itu berarti ada 6 dikali 500 gram, sama dengan 3000 gram. Sekarang samakan satuan berat daging milik Bu Meli dan Bu Sari, Kak. Oh iya, Bu Sari dapat 3000 gram, yaitu sama dengan 3 kilogram. Dan Bu Meli mendapat 2 kilogram. 2 kilogram itu lebih sedikit dari 3 kilogram. Jadi, yang lebih sedikit mendapat daging kurban adalah Bu Meli. Yeay, hebat, tepat lagi. Pintar semuanya. Kalau masih salah, enggak usah khawatir ya. Yang penting tetap semangat dan terus berlatih, teman-teman. Halo teman-teman semua, aku Willy. Kemarin Lia sudah memperkenalkan aku ke kalian ya. Nah, sesuai janji, aku akan memperlihatkan proyek akhir minggu yang akan aku buat ya. Tunggu, pasti kalian masih ingat dong proyek akhir minggu kita kali ini apa? Wah, sudah hafal semuanya. Benar, proyek akhir minggu kita adalah membuat poster Hari Raya Agama. Nah, aku akan membuat poster Hari Raya Imlek. Nah, pada saat Imlek, aku paling senang melihat barongsai. Tapi, kalian tahu kan apa itu barongsai? Seperti ini loh teman-teman, barongsai itu sebenarnya adalah singa. Tenang, bukan singa beneran kok. Sebenarnya, di balik kostum tersebut ada beberapa pemuda yang sedang menari dan melompat. Seru kan? Makanya aku pilih menggambar barongsai dengan latar belakang kelenteng, tempat di mana aku berada sekarang. Kalian penasaran ya? Sebentar, aku buat dulu ya gambarnya. Ini dia teman-teman, bagaimana? Lumayan ya, memang belum sempurna benar sih, karena belum semua selesai diwarnai. Teman-teman bisa membuat gambar apapun ya, tentukan hari raya apa yang kalian pilih, lalu cari apa yang paling menarik buat kalian saat merayakan hari raya tersebut. Kalian bisa diskusikan dengan orang tua dan wali kalian.
Dan jangan lupa tulis judul serta bahan-bahan yang kalian siapkan di buku jurnal kalian masing-masing ya. Sampai sini dulu teman-teman. Besok ada teman lain yang akan menunjukkan proyek poster hari raya yang ia pilih. Ayo tetap semangat ya untuk membuat proyek akhir minggu kali ini. Sampai jumpa teman-teman. Raka, kasih tahu Kak Mila dong, bagaimana perasaan Raka belajar hari ini? Seneng gak? Senang sekali, Kak. Aku senang waktu Kak Mila menunjukkan lukisan-lukisan Hari Raya Agama ke aku. Aku bersyukur punya banyak teman yang berbeda agama, karena aku jadi tahu banyak tentang Hari Raya mereka. Iya, benar, Raka. Keberagaman agama kita jangan sampai memisahkan, tapi harus bisa menyatukan. Ya kan, Kak? Betul. Lalu, ada lagi nggak pelajaran yang Raka senangi hari ini? Ada, Kak. Semuanya aku suka. Seperti saat baca cerita Hari Lebaran Yaya dan mengisi kosakata baru dari cerita itu. Seru. Terus, apa lagi, Kak? Terus, aku semangat sekali saat menjawab soal cerita tentang berat daging yang diterima warga komplek saat Idul Adha. Nah, kalau teman-teman bagaimana? Senang juga kan? Syukurlah, memang Raka dan semua teman-teman luar biasa keren. Kak Mila salut dengan semangat kalian. Jadi, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Besok pasti ada materi dan bahasan lain yang tak kalah menyenangkan dengan hari ini. Iya, sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan sehat, juga berdoa dan berolahraga. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.